tenaganya, yang tenaganya lebih kuat untuk naik turun, aduh, senior tinggal mengarahkan bagaimana untuk proses penyerangannya dan finishingnya. Begitu. Iya. Ini yang luar biasa, hanya bisa Anda tonton di City Live setiap Kamis malam ya, jam 21 lebih. Jangan tidur dulu, setiap Kamis ada Shane Gibol yang malam ini beruntung bisa dapat cerita luar biasa dari legenda Indonesia. Semen piala apa waktu dengan timnas senior? Saya dengan timnas senior ya terakhir sama dari Mas Sikim Manila. Ya. Ini dia bola mania, satu-satunya yang terakhir dari squad senior ada bersama dengan Shane Gibol nongkrong di SBUTV. Anda dengerin tadi ya, banyak cerita dari Yuspe Godono. Arek Surabaya membanggakan Indonesia terakhir di timnas Garuda Senior, yeah. Piala Utama Persebaya Surabaya, Persebaya Jakarta. Surabaya, yeah. Masih ingat bagaimana penampilannya waktu itu dengan siapa aja? Ya, yeah, memang waktu itu kita diremehkan. Tim Persebaya ini diremehkan. Underdog dengan, ya? Underdog. Dengan materi pemain muda semua. Full pemain muda semua. Penjaga gawang di bawah itu Marcus Afif. Afif. Terus Toto Anji. Toto Anji Jakarta. Selamat, waktu itu baru mengenal bagaimana iya, Aremania dari tim ya kan? Iya. Malang itu. Iya. Terus Selamat Bektiar. Malang itu yang baca. Iya, itu. Ibnu Grahan di tengah. Ibnu Grahan masuk. Iya, Benedi Purwito. Benedi Purwito. Iya. Dapat senior satu Seker Sutrisno. Di depan saya sama Enmisar. Enmisar. Iya. Keturunan Arab itu. Iya, itu. Jadi saya berharap untuk timnas kedepannya tetap percaya diri. Bagi kesempatan untuk yang muda-muda juga penting ya. Kesempatan untuk muda-muda penting sekali, tapi tetap percaya diri bahwa main dimanapun sama, kita masih ada berpeluang untuk menang dan bisa mudah-mudahan untuk bisa lolos. Ya, kita memberi support ini hanya ke senior yang kelihatannya peluangnya berat buat U16 juga yang dibawa sama Pak Hussein ini. Aku bersama dengan Kak Yusuf mendoakan mereka lebih baik mainnya untuk Garuda Widada. Pertanyaan yang terakhir, kalau tanggal 6 Oktober punya waktu, bisa nggak nemenin Shane Gibol bersama dengan Gibol di Papua jalan-jalan sehat? Insya Allah bisa. Ini yang nonton SBTV bersama dengan produser ya, Andi Anwar, harus ya ikutan jalan sehat untuk apa? Kampanye lingkungan bersih, untuk mengurangi ketergantungan sama plastik. Kita mau bikin di Radio Center tanggal 6 Oktober pagi hari. Yusuf, mau ya? Okay. Mudah-mudahan putranya ada di rumah bisa diajak juga. Bisa. Amin. Penting satu nyali. Wani. 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 Selamat berjuang buat Indonesia, terutama yang U16 bermain di Stadion Madya Senayan. Game pertama, timnasnya Bima Sakti bertemu dengan Filipina. Kasih skor berapa-berapa? Menang. Berapa? Kalau lawan Filipina, ini lawan yang juga tidak boleh diremehkan. Tuh. Tapi skor paling tidak di atas 3. Aku masih 2 gol. Ini dukungan nyata dari Shane Gibol bersama dengan Bapak E. Pandiyanto, Bapak E. Boy Suposito spesial di City Live. Pokoknya jangan sampai tidur dulu pada saat ini malam ya. Terima kasih waktunya. Thanks teman-teman di Grafena lantai 21. Salam satu nyale. Wani. Wani. Wani.